Puluhan warga desa Ligung, Majalengka, Jawa Barat mendatangi Polsek Ligung untuk dimintai keterangan oleh polisi. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus pencurian gabah yang dilakukan seorang warga yang tewas usai dihakimi massa. Didampingi kepala desa setempat, satu persatu warga memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Ligung. Kepada penyidik, warga mengaku korban mencuri gabah di lokasi lumbung padi. Kejadian tersebut kurang lebih jam 1, dia ngebobol gudang lumbung. Lumbung padi. Setelah dia membobol, yang punya lumbung tuh kaget teriak. Korban yang dihakimi massa tewas dalam perjalanan menuju puskesmas. Dari hasil pemeriksaan tim medis, korban alami luka di beberapa bagian tubuh dan kepala akibat pukulan benda tumpul. Kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian hingga tewas ini kini masih dalam penyelidikan Reskrim Polres Majalengka.